unit kepatuhan internal ini terkait dengan pengendalian internal, kemudian juga manajemen risiko ya Pak. Sehingga nanti dia proses yang kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, permen, perpres dalam pelaksanaan konstruksi. Sebetulnya kita pada pagi hari ini melaksanakan kepatuhan internal. Melaksanakan paket internal telah lapangan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di lapangan. Terutama menyampaikan hal-hal umum aja dulu Pak, terkait pertama progres, data teknis tentunya mungkin Bapak Ibu sudah memahami, kemudian dokumentasi-dokumentasi dan permasalahan. Permasalahan ini memang ada yang sifatnya umum, ada yang khusus Pak.